Kemudian di dalam poso, poso niki pumpung terapi. Maksudnya poso niku adukan hanya singgal mangan boten. Tapi poso niku dawuh Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyamu kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ati poso niku supaya panjenengan terbentuk menjadi wong takwa. Nah, wong takwa niku dos pundi? Wong takwa niku wong ora aku kok saged lakoni perintah ngedohi cegah niku tho. Kalian pun panjenengan tanpa isi komah. Aku lah pun panjenengan. Aku tak napa hubungan ni karo poso krono tiang niku boten saged diarani mutakin. Layak luhul abdu ayakuna mutakian hatta yada amala pasapi hadron nabi pasun. Ora iso diarani wong takwa selama dia iniku gak gelem ninggalno perkara sing ora mbahayani. Orang rasa perkara sing ora mbahayani, khawatir perkara sing membahayakan, khawatir membahayakan. Khawatir yang membahayakan. Ngoten lho. Napa geniku kengken jaga mripat, jaga telinga, jaga lesan, jaga ati, jaga weteng. Saking barang haram, saking barang syubhat. Khususnya hanya halal mawon untuk jogo keseluruhan iku sangat berhubungan erat dengan weteng krono kapan-kapan tiang niku wetengi waret mongko semuanya anggota itu menjadi lapar. Ketika wetengi lapar anggota kabeh niku menjadi waret. Wareke anggota ora nuntut untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kalau warak luwe ni anggota nuntut nopo mandra ni lek warak kepingin delok HP, kepingin maca koran, kepingin rokokan lan kepingin macam-macam ni kulek warak. Tapi lek luwe mboten rasa-rasan sembarang. Ngrungokno ya rasa-rasan. Oleh karenanya tata kramane poso geniku dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan menghormat ingkang sae ojo kakian turu di waktu awan ojo kok tinggal turu walaupun cara agama ya sah panjenengan turu mulai fajar semari surat subuh turu tangi maghrib niku ya sah wis diarani ibadah poso wisan ya mulane diarani naumusaimi ibadatun ngoten ya. Nah tapi kan yo uraine sirine ora enek faedah poso. Aja ngakehno mangan waktu malam tapi sing sedengan mawon supaya awake ngrasa luwe, supaya awake ngrasa ngelak sehingga nafsu kita terbaiklin, atine menjadi padang. Itulah sirilnya poso, itulah maksudnya poso. Lan aja nampaku napa niku aja pisan-pisan panjenengan di dalam buka dan lain sebagainya niku dendam sifatnya. Aja dendam niku akhire maghrib sembarang kaya dimplok-mplok. Sehingga barang-barang yang tidak disiapkan yang tidak pernah ada di selain bulan Ramadan di bulan Ramadan enek niku aja minimal antara ini kebiasaan di Ramadan dengan si selain Ramadan niku podo. Niku mawon ketika podo, dawe Imam Ghazali duduk poso, balik mindah waktu mangan. Ngoten lho. Niku lek podo. Lah, akan tetapi lek saged geniku wa ila faliyadatina mujahadatu syahwatin nafsi asarun kabirun bitan bil kulub. Geniku dalam bulan suci Ramadan awake merangi atau riadoh syahwat syahwati kepinginane apa mawon aja dituruti mlane nek delok sandangan delok napa mawon kate golek sak durunge poso sing posoan ora usah ngwasno macem-macem krana niku mbatalno ganjaraning poso khamsun yuftirna shaim termasuk an-nazar bisyahwatin ningali bareng dengan seneng niku marakno batalno poso mbatalno ganjaraning
ganjarane poso. Maka wong sing biasai di dalam bulan suci Ramadan enak-enakan tidak, yang tidak pernah dilakukan di selain Ramadan, di waktu Ramadan, di selain Ramadan misalnya ketika gak Ramadan ya ora tau nggae pelas, ngeromadon gak pelas, ditambahi kolak, ditambahi napa niku cendol, ditambahi dawet dan lain sebagainya, itu bujukan setan. Yang tidak pernah ada di bulan suci Ramadan niku termasuk orang yang kebujuk dengan bujukan setan karena hasud supaya orang menemukan sirine Ramadan, orang menemukan muka safai Ramadan orang iso khusyuk. Dan niku nyoto niku lek mboten saged khusyuk sampean nglaksanakno mari buka warek, mari mangan terus tambahi kolak pamane tambahi es. Wis gak muga-muga maneh kok traweh mesti lempoh. Imame lek durung maca waladhalin durung ngadeg. Ngantuk pisan. Iku lho sing marakno gak setuju karo imami ngatamno Quran, sing ora setuju karo imami lek maca Quran dijawakno mergo awake ngantuk. Iku padahal salah dhewe kakean buku. Kakean buku niku hasud niku. Mulane kebiasaane ulama salaf di dalam waktu bulan suci Ramadan itu memperkecil dari kebiasaan dan syahwat ngake-ngake no amal solihat khususnya tidak aku maca Quran dan sebagainya. Mulane di bulan Ramadan ojo pisan-pisan panjenengan sibuk karo ngurusi oleh-oleh yang ada di bawah Ramadan tapi orang hormati Ramadan. Podo karo oleh tamu, nggo tamu agung nggawa oleh-oleh, sedeng teko panjenengan ora gelem nyopo, ora gelem ngurmati, ora gelem jagongi, malah justru ribet ngatur oleh-oleh. Oleh-oleh iki kan yo marah nyu sing duwe tamu. Ramadan niku oleh-oleh kathah termasuk konveksi, pakaian niku waris. Nah, terus pemane kaya wong desa niki padi ganyong, padi larut, wah waris, kudu digawe jajan kula klopo barang laris, ketan laris, ya niki oleh-oleh. Lah niku aja pisan-pisan di waktu Ramadan niki panjenengan memperbanyak kesibukan urusan dunia, jadi ku ngurusi oleh-oleh niku wae. Balik kosongkan untuk ibadah hanya karena ini spesialis Ramadan mawon. Ojo lakoni urusan dunia kejaba sing darurat atau orang-orang yang kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak dan bojo. Niku diantarani di dalam tapi umpama orang ngono ya ora dosa. Niki penting kula sampaikan untuk ngadepi bulan suci Rom untuk persiapan kita nrimo tamu nrimo agung ini ku poso. Nah ini ku diluwekno temenanan nanti lek biasa mangan rong piring ya sak piring ngoten lah nojo terus podo lek podo niku dudu poso pindah mangan niki persiapan sementara untuk poso. Saat ini diterusakan ngaji ini ya. Ngaji poso kok terus ngaji ini.